Hi guys, welcome back to my channel. Saat ini aku mau bersihin muka aku dulu pakai Garnier. Dan wajib cuci muka biar mukanya tuh lebih bersih. Dan ini dia, sekarang aku mau pakai Acne Pimple Patch dari Brayley. Untuk bukanya tuh agak susah. Tapi menurut aku kalau dia susah berarti memang benar-benar packagingnya tuh rapat banget, jadi nggak mungkin ada debu atau kotoran yang masuk ke dalam. Jadi ini tuh dia isinya ada 22 patches. Dan langsung aja aku coba buat tempelin ke jerawat aku yang dia tuh kayak udah bernana gitu loh. A few moments later. Jadi setelah 30 menit aku biarin dan yap, dia kayak nempel, tapi aku nggak kerasa sih kalau dia tuh nempelnya kuat banget. Kerasanya ya kayak ditempel biasa aja. Mau aku copot juga buat aku angkat itu agak susah karena dia tipis. Ini dia saat yang paling aku tunggu dan yap, kecewa sih kenapa jerawatnya nggak keangkat. Jadi kalian udah lihat sendiri hasilnya kayak gimana, dan aku sih tadi berharap banget ya di saat aku angkat jerawatnya tuh bener-bener keangkat. Aku berharapnya gitu sih, karena dari keterangannya di sini itu tertulis dan ada gambarnya juga sama gambar contoh dari All Shop-nya itu kelihatan tuh kayak kalau misalnya kita tempel pasti di saat kita copot gitu kan, jerawatnya juga bakalan keangkat. Dan aku tadi pengennya kayak gitu, tapi ternyata nggak sama sekali. Aduh, aku kecewa banget sih. Ya menurut aku ini mungkin kalau misalnya kalian cuma mau pakai buat nutupin pas biar jerawatnya nggak kena debu, kayaknya ini bisa. Oke deh, sekian dulu review aku mengenai pimple patch yang membuat aku kecewa di malam hari ini. Dan see you on my next video. Dadah!